Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Walau di mana sekalipun kita berada, pembelajaran itu sangatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu memperkenalkan nama cikgu. Nama saya Cikgu Suar Zarima, tapi murid boleh mengenali cikgu sebagai Cikgu Su. Cikgu mengajar di SK Sri Jeluk, Kajang, Selangor. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bumi. Unit yang ke-9. Saya berharap kamu telah bersedia dengan buku catatan, pensel, pembaris dan buku teks. Tahukah murid-murid di manakah kita berada sekarang? Ya, kita berada di sebuah planet yang dinamakan sebagai bumi. Di bumi ada daratan dan lautan. Terdapat banyak bentuk muka bumi yang harus kamu terukai nanti. Objektif pembelajaran kita hari ini berkenaan topik bumi ialah pertama, menyatakan bentuk muka bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut. Kedua, menyatakan tiga jenis tanah iaitu tanah kebun, tanah liat dan tanah pasir. Serta yang ketiga, membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan penyiasatan. Kesemua objektif ini haruslah kita kuasai dalam slot hari ini. Mari kita lihat apakah jenis-jenis bentuk muka bumi yang perlu kamu tahu. Mari kita tonton video yang berikutnya. Bentuk muka bumi. Laut. Pantai. Sungai. Kolam. Tasik. Gunung. Bukit. Dan lembah. Bagaimana murid-murid? Bumi kita memang cantik, bukan? Di dalam video itu tadi, kamu telah melihat pelbagai bentuk muka bumi. Apakah nama bentuk muka bumi yang dapat kamu perhatikan? Betul. Kita dapat melihat pantai, laut, kolam, gunung, lembah, tasik, bukit dan sungai. Mari kita lihat gambar yang seterusnya. Apakah bentuk muka bumi yang dapat kamu lihat? Betul. Gambar menunjukkan kawasan pantai di tepi laut. Terdapat sebuah kolam bersebelahan dengan pantai itu.
Kita lihat gambar seterusnya. Cuba kamu perhatikan bentuk muka bumi yang paling tinggi. Siapa dapat beri saya nama gunung yang terdapat di Malaysia? Bagus. Ramai yang mengenali Gunung Kinabalu. Selain itu, kita juga ada Gunung Jerai dan Gunung Tempurung di Malaysia. Baiklah, bagaimana dengan bukit? Bolehkah kamu berikan satu contoh nama bukit yang kamu tahu? Bagus. Di Malaysia, terdapat Bukit Melawati, Bukit Broga dan Bukit Bendera yang terkenal sebagai tempat beriadah di hujung minggu dan tempat tumpuan pelancong. Selain itu, tentu kamu pernah berkelah di sungai, bukan? Sungai mengalir dari gunung kemudian turun ke laut melalui lembah di kiri dan kanan. Contoh sungai yang terkenal di Malaysia ialah Sungai Perak dan Sungai Rejang. Tasik juga adalah bentuk muka bumi yang terdapat di bumi. Ia lebih besar dan dalam berbanding kolam. Contoh tasik ialah Tasik Cini di Pahang. Baiklah, murid-murid. Mari kita cuba mereka cipta model bentuk muka bumi. Kamu perlukan tanah liat berwarna coklat, kuning, hijau dan biru, pinggan kertas, kertas putih, pen penanda, pensel dan klip kertas. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan. Langkah yang pertama, lakarkan kedudukan bentuk muka bumi di atas pinggan kertas. Langkah kedua, bina bentuk muka bumi dengan menggunakan tanah liat. Langkah ketiga, corakkan bentuk muka bumi dengan menggunakan klip kertas. Langkah keempat, labelkan setiap bentuk muka bumi. Dah siap? Bolehlah kamu pamerkan di sudut sains kelas kamu. Selepas mengetahui jenis bentuk muka bumi, sudah tentu kamu tahu kita berdiri dan tinggal di atas tanah. Selain daripada mendirikan rumah di atas tanah, kita juga bercucuk tanam di atas tanah. Lihat betapa pentingnya tanah kepada kehidupan di bumi. Terdapat tiga jenis tanah yang penting untuk kehidupan, iaitu tanah kebun, tanah pasir dan tanah liat. Tanah ini boleh didapati di kebun sayur, sawah padi dan di tepi pantai. Ini adalah contoh tanah kebun. Di manakah selalunya kita boleh menemui tanah ini? Betul. Kita boleh menemui tanah kebun di kebun sayur. Ia berwarna hitam dan lembap. Gambar seterusnya adalah tanah liat. Pernahkah
kamu melihat tanah liat sebelum ini? Tanah liat selalunya boleh didapati di kawasan sawah padi. Ia sangat lembut, halus dan licin serta mampu menakung air di atasnya. Tanah yang terakhir ialah tanah pasir. Ia berwarna kuning keperangan. Ada yang halus dan ada yang kasar. Kita boleh lihat tanah pasir di tepi pantai atau di tepi sungai. Pokok yang sesuai ditanam menggunakan tanah ini ialah pokok kaktus dan pokok kelapa. Apakah yang terdapat di dalam tanah? Pernahkah kamu cuba mengenal pasti apakah kandungan tanah sebenarnya? Mari kita siasat kandungan tanah kebun dan pasir. Sediakan alat dan bahan kamu. Alat yang diperlukan ialah sudu, kanta pembesar, forcep, tanah kebun, tanah pasir dan kertas putih. Apakah langkah-langkahnya? Yang pertama, alaskan meja dengan kertas putih. Langkah kedua, letakkan dua sudu tanah kebun di atas kertas putih tersebut. Langkah yang ketiga, perhatikan tanah kebun menggunakan kanta pembesar. Langkah yang keempat, asingkan tanah kebun mengikut kandungannya menggunakan forcep. Langkah yang kelima, langkah 1 hingga 4 tadi kita ulang untuk tanah pasir pula. Langkah yang keenam, catatkan pemerhatian kamu di dalam jadual seperti yang dipaparkan di skrin. Langkah yang ketujuh, tandakan pada kandungan tanah yang terdapat dalam setiap jenis tanah. Hasil pemerhatian kamu, apakah perbezaan kandungan tanah antara tanah kebun dengan tanah pasir? Tanah yang mana mengandungi butir pasir, ranting kayu, daun kering, batu dan haiwan kecil? Mari kita lihat apakah hasil pemerhatian yang harus kamu perolehi. Pasir hanya mengandungi butir pasir dan batu-batu kecil. Tanah kebun mengandungi lebih banyak kandungan tanah yang membuatkan ia sesuai untuk penanaman pokok. Tanah kebun mengandungi tumbuhan dan haiwan yang reput selain batu pasir dan batu-batu kecil. Jom kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertama, kamu telah dapat
menyatakan 8 bentuk muka bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut. Yang kedua, kamu dapat menyatakan bahawa terdapat 3 jenis tanah, iaitu tanah kebun, tanah liat dan pasir. Serta yang ketiga, kamu dapat membuat perbezaan kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan penyiasatan. Baiklah murid-murid, untuk menguji pemahaman kamu tentang pelajaran kita pada hari ini, mari kita cuba menjawab soalan latihan yang berikut. Apakah bentuk muka bumi yang ditunjukkan dalam gambar di bawah? Cikgu beri masa selama 10 saat untuk kamu menjawab. Baiklah, ini jawapannya. Gambar yang pertama, tasik. Gambar kedua, bukit. Gambar ketiga, sungai. Mari kita lihat adakah jawapan kamu betul? Tahniah, jawapan kamu tepat. Soalan yang seterusnya. Suaikan gambar jenis-jenis tanah dengan namanya yang betul. Kamu boleh mula sekarang. Mari kita semak jawapan kamu. Gambar pertama, tanah pasir. Gambar kedua, tanah kebun. Gambar ketiga, tanah liat. Mari kita lihat betul atau tidak jawapan kamu tadi. Tahniah, jawapan kamu tepat. Soalan seterusnya, namakan nama jenis tanah berpandukan ciri-ciri yang telah diberi. Soalan pertama, mengandungi ranting kayu, daun kering, batu, butir pasir dan haiwan kecil. Apakah jawapannya? Betul. Tanah kebun. Soalan yang kedua, mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Apakah jawapannya? Betul. Jawapannya, tanah liat. Soalan yang ketiga, mengandungi butir pasir dan batu-batu kecil. Apakah jawapannya, murid-murid? Tepat. Jawapannya, tanah pasir. Mari kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Tuliskan jenis tanah yang sesuai untuk tanaman di bawah. Yang pertama, sayur sawi. Yang kedua, pokok jagung. Yang ketiga, sayur kobis. Yang keempat, pokok kaktus. Yang kelima, pokok kelapa. Dan yang keenam, pokok padi. Kamu boleh mula sekarang.
Mari kita semak jawapan kamu. Soalan pertama, sayur sawi. Jawapannya, tanah kebun. Soalan kedua, pokok jagung. Jawapannya, tanah kebun. Soalan ketiga, sayur kobis. Jawapannya, tanah kebun. Yang keempat, pokok kaktus. Jawapannya, pasir. Yang kelima, pokok kelapa. Jawapannya, pasir. Yang keenam, pokok padi. Jawapannya, tanah liat. Mari kita lihat betul atau tidak jawapan kamu tadi. Tahniah, jawapan kamu tepat. Baiklah, murid-murid. Pembelajaran kita telah sampai ke penghujungnya. Mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, ada 8 bentuk muka bumi, iaitu gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut. Yang kedua, ada 3 jenis tanah, iaitu tanah kebun, tanah liat dan pasir. Yang ketiga, tanah kebun mengandungi ranting kayu, daun kering, batu, putih pasir dan haiwan kecil. Yang keempat, tanah liat mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Yang kelima, pasir mengandungi batu dan butir pasir. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Su. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang tajuk bumi. Cikgu harap selepas murid-murid telah belajar tentang bumi kita pada hari ini, murid-murid akan lebih menghargai dan menyayangi bumi kita. Oleh itu, kita perlulah menjaga bumi kita daripada tercemar dan mengamalkan proses sekitar semula. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk memelihara bumi daripada tercemar ialah dengan mengurangkan proses pembakaran, membuang sampah di dalam tong sampah dan sebagainya untuk memelihara bumi daripada tercemar. Kita juga boleh mengitar semula bahan yang tidak digunakan seperti botol plastik, gelas kaca, kotak tisu dan lain-lain daripada yang lama menjadi baharu. Akhir kata, anggaplah bumi ini seperti rumah kita. Sayangi dan peliharalah ia sebelum terlambat. Mari sama-sama kita semua selamatkan bumi. Alam, keindahanmu memukau ramai orang. Keindahanmu tiada tandingan. Air laut yang berombak-ombak, sungai mengalir lesu,
melalui lembah yang semakin kontang. Pantai semakin sepi, keindahanmu makin menghilang. Marilah kita semua menjaga alam ini kerana alam ini tidak ternilai. Selamat belajar, murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye.